Update klub baru kamu gimana Marcelino untuk musim depan? Saya tegaskan saya masih di Eropa tapi MC-nya sudah saya masih rahasia. Kemarin ada kabar kamu ke Oxford United Liga Inggris. Klub Erick Thohir? Abang kamu bilang seperti itu katanya ke Liga Inggris kuning nyebrang. Sorry? Abang kamu bilang seperti itu katanya kamu ke Liga Inggris ke klub kuning gitu. Tanggapannya gimana? Ya belum tahu, kita lagi proses ada beberapa option juga. Ya kita ngobrolin tes. Ya kita lihat sampai kita saya sign baru. Ini harapan kamu apa sih di klub baru nanti? Menit bermain atau pasti saya bisa beradaptasi yang pasti, dan kedua yang pasti saya bisa berapa menit bermain, tapi kan itu tergantung pemain juga dan kesempatan. Jadi saya harap saya bisa berkontribusi lebih banyak di depan. Apa akan diumumkan bulan ini, bulan depan atau? Putaran ketiga dari semua lawan. Siapa yang berasal? Tadi kita hanya fokus pada tim saya sendiri. Kita nggak usah terlalu lihat lawan-lawan yang besar atau gimana. Yang masih kita fokus tim kita sendiri itu bisa membuat kita lebih baik dan mempercaya diri di depan. Lawan Jepang sama Australia udah pernah di Piala Asia. Kira-kira mampu bisa balas dendam nggak buat tadi? Kita evaluasi pastinya, kita melihat lagi rekap pertandingan waktu di Asia, kita melihat dan mengevaluasi celah mana yang kita bisa perbaiki dan bisa terbantu. PSSI kabarnya akan mendatangkan pemain keturunan baru di lini depan. Kamu pribadi bagaimana tanggapannya? Ya kalau pemain barunya sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa enggak? Itu juga baik buat kita. Dan itu juga baik buat kompetisi antar pemain, itu juga sangat baik buat tim. Tapi kamu akui evaluasi diri di lini depan kita masih kurang? Ya kita pastinya evaluasi itu. Ceng, udah ada tawaran dari Liga 1 nggak setelah dilepas Benz? Liga 1? Liga 1 Indonesia? Nggak nah, ada? Nggak tahu. Ini masih dulu. Lalu ini dulu. Kita percaya diri aja, kita optimis aja, kita punya tim yang bagus, kita punya komposisi tim yang berpengalaman setiap lininya, dan ya kita percaya kita bisa satu atau tiga masuk akal tiga ya kita minta kalau bisa semua why not, kan semua bisa Ceng, laga kandang pertama main di Surabaya di GBT, bukan di Senayan. Tanggapan kamu gimana? Saya percaya orang Indonesia dimanapun pasti ada kan, pasti ramai juga, even di mungkin di jauh-jauh juga. Apalagi di Surabaya juga kota saya sendiri, sangat-sangat termotivasi dan ya, semoga saya bisa memberikan terbaik buat. Berarti artinya warga Surabaya harus tetap masuk di stadion, terus seperti yang waktu di Inggris datang. Beli tiket yang banyak. Halo. 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 Halo.